thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai lagi sahabat Prophet Story Kembali lagi nih sama kita Nah kali ini kita akan sama-sama mendengarkan kisah Nabi Yunus alaihi salam Udah pada penasaran kan? Nah Nabi Yunus alaihi salam adalah orang yang soleh Sejak sebelum diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul Beliau memang seorang yang ahli ibadah dan tekun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Yunus Alaihissalam untuk berdakwah pada suatu kaum di Minawa, negeri yang terletak di dekat Mosul, Irak. Beliau telah mengajak kaumnya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala. Melarang kemaksiatan dan kedurhakaan, namun dari sekian banyak kaumnya hanya ada dua orang yang mau mengikuti dakwahnya. Kaum Minawa tidak menyukai kehadiran Nabi Yunus Alaihissalam. Menurut mereka, ajakan Nabi Yunus Alaihissalam tidak sesuai dengan tradisi leluhur mereka. Mereka terus menghina, mencaci, dan memusuhi Nabi Yunus Alaihissalam. Nabi Yunus alaihi salam mengatakan kepada kaumnya, "Jika dalam waktu 40 hari mereka tidak mau bertobat, maka mereka akan mendapatkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala." Namun kaumnya tidak ada yang mau mendengar peringatan dari Nabi Yunus alaihi salam. Mereka menantang turunnya azab tersebut. Nabi Yunus alaihi salam pun putus asa atas perilaku kaumnya. Beliau pun akhirnya pergi, meninggalkan kaumnya. Padahal tugas dakwahnya belum usai. Tak lama setelah kepergian Nabi Yunus Alaihissalam, hal buruk terjadi kepada kaum Minawa. Tiba-tiba muncul awan gelap, dan di siang harinya mereka melihat cahaya merah seperti api hendak turun dari langit. Kaum Nabi Yunus Alaihissalam pun pada akhirnya ketakutan dan berbondong-bondong mencari Nabi Yunus alaihissalam. Namun mereka tak kunjung menemukannya. Lalu mereka bertobat dan mulai menjalankan ajaran Nabi Yunus alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala pun tak jadi menurunkan azab. Seperti yang telah disatir di dalam Al-Quran surah Yunus ayat 98 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا كانت قريه امنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومت Ta ilahin. Maka, mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman? Lalu, imannya itu bermanfaat kepada selain kaum Yunus. Ketika mereka, kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu. Quran Surah Yunus ayat 98. Sementara itu, dalam perjalanannya Nabi Yunus alaihi salam tak tahu harus pergi kemana. Ia pun akhirnya tiba di tepi laut dan menumpang pada sebuah kapal. Nah, di tengah laut tiba-tiba kapal mereka hilang kendali. Badai menyerang kapal mereka. Kapal mereka kelebihan kapasitas dan mereka mulai mengeluarkan semua barang, akan tetapi kapal mereka tetap saja tidak bisa dikendalikan. Dengan terpaksa, sang kapten memutuskan untuk melempar salah seorang dari mereka agar adil. Ia memutuskan untuk melakukan undian. Undian pun dilaksanakan, namun nama yang keluar adalah Nabi Yunus Alaihissalam menyadari bahwa Nabi Yunus alaihi salam adalah seorang yang saleh, mereka pun mengulang undian. Subhanallah, tiga kali dilakukan undian, tetapi yang keluar tetap nama Nabi Yunus alaihi salam. Mereka pun mengetahui bahwa ini adalah hendak Allah. Dengan penuh tawakal, Nabi Yunus alaihi salam turun melompat dari kapal. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki rasulnya binasa. Setelah Nabi Yunus Alaihissalam menceburkan dirinya ke dalam lautan, tak lama kemudian seekor ikan paus raksasa dengan sigap menelan beliau hidup-hidup. Di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus Alaihissalam sempat tidak sadarkan diri. Ketika beliau sudah sadar, yang beliau rasakan adalah kegelapan dalam jiwa dan raganya. Perasaan bersalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menghantui dirinya. Tubuh beliau tidak berdaya karena tak ada asupan makanan yang dapat dikonsumsi olehnya. Dengan kekuatan yang tersisa, Nabi Yunus Alaihissalam tak henti-hentinya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Tidak ada Tuhan selain engkau Maha suci engkau Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim Quran Surah Al-Anbiya ayat 87 atas kesungguhannya dalam berdoa dan bertobat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkannya dari perut ikan paus. Nabi Yunus Alaihissalam keluar dari dalam perut ikan paus dalam kondisi lemah dan sakit. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan tanaman di dekatnya agar dapat dikonsumsi olehnya. Setelah tubuhnya kembali segar bugar, Nabi Yunus Alaihissalam bergegas kembali ke kaumnya di Minawa. Sesampainya di sana, Nabi Yunus Alaihissalam disambut oleh kaumnya. Nabi Yunus Alaihissalam terharu atas perlakuan yang diberikan oleh kaumnya. Kaumnya sudah jauh berubah, mereka sudah beriman dan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang disebutkan di dalam Surah As-Sofat ayat 147 sampai 148. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin Dan kami utus dia kepada seratus ribu orang atau lebih. Surah As-Safat ayat 147. Fa'amanu fa'mat sehingga mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu. Quran Surah Al-Safat ayat 148 Nah tadi itu kisah Nabi Yunus alaihi salam. Gimana ceritanya? Seorang Nabi yang diutus Allah kepada kaumnya kemudian meninggalkannya dan dia diuji oleh Allah dengan ikan paus yang menelannya. Pasti berat banget kan ujiannya. Nah, jangan lupa ya tonton Prophet Story hanya di Dalwa TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.